Okay, hi there. Uh, today we are going to discuss about, to talk about uh, biography uh, part one. It is part one, uh, uh, we will focus on uh, the use of past tense. Uh, so, when you were in secondary school, maybe you have discussed with your teacher about present tense and past tense. So, past tense. is used also in biography text. So it is also important. Past tense mean the use of verb to. Jadi past tense itu sama dengan ketika kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua itu ya namanya past tense. Gitu ya. Itu istilah yang sama. Uh, ini penting ya, karena dalam nanti membaca biografi Anda akan ketemu dengan kata kerja bentuk kedua. Dan kata kerja bentuk kedua itu tidak sama sebagiannya untuk yang uh, irregular, verb, jadi umpamanya pergi itu kan go bentuk keduanya when bentuk ketiganya gone kan beda banget jadi ini penting untuk dikuasai dari sekarang untuk yang regular gimana yang regular tidak begitu masalah nanti bentuk kedua atau pastinya tinggal nambah id ending, uh, for example help, kan? umpama help itu untuk keduanya, cukup menambahi ID. Jadi, tambahan ID kayak gini itu yang regular, nah, sebagian besar regular, tapi ada sebagian yang irregular. Itu yang harus Anda kuasai, supaya nanti tidak, tidak ada kendala ketika membaca teks biografi. Oke, okay? nah itulah uh, pentingnya pasten. Oke, okay, umpama kayak gini, uh, kita akan fokus ke bagaimana cara penggunaan bentuk kedua. Langsung aja ke soalnya. Why did you do did atau done yesterday? Nah, ini past tense ini ya. Karena ada ya kata-kata yesterday. Yesterday kan something happen in the past ya. Jadi penggunaan bentuk kedua. Uh, for example ya, yeah. I uh, when to misalnya Jakarta saya pergi ke Jakarta. Nah, ini pasten ini bentuk kedua nih, verb kan. Nah, bentuk pertamanya apa nih bentuk pertamanya? Ini bentuk pertamanya adalah go. Jadi untuk kalimat positif, ini kalimat positif. Silakan predikatnya, ini kan subjek, ini predikator, ini adverb of place ya, keterangan tempat. Ya. Jadi bagian predikator ini pakailah kata kerja bentuk kedua jika it happened in the past sudah terjadi di masa lalu ya. masa lalu itu kapan semenit yang lalu pun masa lalu tidak harus menunggu kemarin tahun lalu bulan lalu tidak jadi uh, baru saja terjadi itu sudah masa lalu ya itu pakai kata kerja bentuk kedua oke okay, bagian predikator jika ini kalimatnya positif jika kalimatnya gimana um, kemana anda pergi kemarin jadi kan misalnya gitu umpama kalimatnya tanya where ini silakan pilih where do atau did sorry ini go atau when yes terde jadi untuk kalimatnya gimana nih ini kan punya bentuk kedua do juga punya bentuk kedua did go juga punya Punya bentuk ketua win. jadi uh, untuk kalimatnya yang diubah ini do menjadi did sehingga yang dipakai adalah uh, where did, ya. where did you go yesterday? jadi where did you go yesterday? itu ya untuk kalimatnya gitu. jadi ini berlaku untuk nomor satu ini. What did you? Ini karena karena yesterday yang berubah ini ini awalnya kan do menjadi did. Ini tetap pakai do. Ya, jadi yang tidak kedua-duanya berubah. Untuk kalimatnya what did you do yesterday? Bukan what did you did, bukan. Jadi yang berubah yang pertama yang ini. Depan ini aja. Yang ini tetap do, ya. Next, they bla 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 to the library before the end of the class. Ini diisi uh, verb 1 atau verb 2 atau verb tiga. Uh, perhatikan kapan terjadinya. Ini enggak ada kata keterangan waktu, tapi ada kalimat penunjuk waktu ini. Kenapa saya bilang penunjuk waktu? Karena menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya, yeah. and third, ini mengindikasikan it indicates that the sentence. Happened in the past. Kalimat ini terjadi di masa lalu. Entered, jadi kata and, enter. Ada tambahan id. Ini penting ini. Ini mengindikasikan bahwa ini adalah past tense. Kalau past tense berarti ini juga past tense. When they went to the library before they entered the class. Oke. Okay. Uh, kalimat berikutnya. You Don't, didn't, atau doesn't come to school yesterday. Ini ngomong kemarin ini. Yesterday. Sehingga, bukan pakai don't, tapi pakai yang didn't. Ini. Untuk keduanya don't adalah didn't. Oke. Okay. Next. He graciously accept or accepted, atau has accepted the award of the, uh, on her behalf last year. Last year itu mengindikasikan itu terjadi di masa lampau, atau past tense pakailah bentuk kedua ketika pasien selalu menggunakan bentuk kedua jadi ini accepted he graciously accepted the award on her behalf last year the children the children came in the backyard last last night hmm, ini last night ini tanda bahwa ini adalah terjadi di masa lalu. Jadi selalu fokus kapan terjadinya untuk mengerjakan kalimat apa namanya bahasa Inggris itu. Jadi bedanya dengan bahasa Indonesia adalah itu. Kalau bahasa Indonesia nggak ada bedanya antara ngomong sekarang, masa lalu itu nggak ada bedanya. Kita hanya punya satu kata kerja Indonesia kan. Kem, kemah ya kemah, berkemah ya berkemah. Nggak ada bentuk kedua ketiganya, kedua ketiga satu nggak ada. Kalau bahasa Inggris ada ketika kemahnya sudah terjadi di masa lalu, maka pakailah yang bentuk kedua. Semua kata kerja berlaku ya, jadi nggak cuma camp aja, semua kata kerja. Sehingga ini dipakai yang ini, camp. The children camped in the backyard last night. Uh, langsung aja fokus ke keterangannya. Uh, they bla 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 what they got after several years waiting. Uh, mereka bla 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 apa yang mereka dapat setelah beberapa tahun menunggu. Ini, ini kata kerja got. Ini dari kata kerja get ya bentuk pertamanya get nah bentuk keduanya got ini kok menggunakan bentuk kedua ini walaupun nggak ada keterangan waktu yesterday last year last month nah perhatikan kata kerjanya berarti itu juga bisa artinya sama dengan kata dengan keterangan waktu kok pakai bentuk kedua ini menandakan bahwa ini kalimat past tense terjadi di masa lalu oke okay? berarti ini juga sama pakailah yang deserve yang ada idenya, ya. Kalau yang regular cukup yang ada idenya, cari aja yang tambah, tambahan id. Oke okay, next, as difficult as it was, Sean finally his mother. Uh, Sulit ya. Sean akhirnya memaafkan ibunya. It was, it was. Ini ini juga menandakan bahwa ini terjadi di masa lalu. Karena bentuk pertanyaan pertamanya adalah is it is kok it was oh berarti ini sudah menjadi keterangan waktu menandakan indicate bahwa ini adalah kalimat past tense ada kata was ini seandainya ini is ini lain ceritanya uh, as difficult as it was Sean finally forgave yang bentuk kedua yang mana yang ini forgive 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 forgiven ya yang bentuk kedua semua pokoknya ya and then uh, he bla 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 he could do better than that dia bisa dia berpikir dia bisa melakukan lebih baik daripada itu ini diisi apa ya think atau thought atau have thought kembali lagi perhatikan kapan terjadinya nah, untuk mencari tahu kapan terjadinya keterangan waktunya diperhatikan kalau nggak ada keterangan waktu gimana kata kerjanya diperhatikan nah ini setelah subjek ini kata kerja atau predikator selalu perhatikan bagian predikatornya nah, ada kata good, Could itu bentuk pernya adalah can. Jadi ini sudah bentuk kedua. Bentuk kedua itu tadi artinya sama dengan past tense Nah kalau bentuk kedua ini juga bentuk kedua. Oke yang ini thought. That. He thought he could do better than that. Oke. Okay. Next. Eventually Sophie bla 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 her way back home. Akhirnya Sophie menemukan ini kan uh, tidak ada keterangan waktu ya. Kalau enggak ada ini pakai feeling aja ini terjadinya kapan? Akhirnya, ini ini suka membantu kita ini. Akhirnya berarti ini kan cerita ini kan. Sebuah cerita. Kita bisa ngomong akhirnya berarti ini kan it happened in the past also. Jadi find, found, have found yang mana? Yang bentuk kedua yang ini yang found. Oke. Okay? Artinya sama antara find menemukan, found menemukan, have found juga menemukan. Untuk bahasa Inggris cari yang bentuk kedua. Jika terjadi di masa lalu itulah perbedaan e, dengan bahasa Indonesia. The Lee family usually lemonade. Nah, keluarganya Lee biasanya membuat lemonade. Nah ini diisi untuk pertama, kedua atau yang ketiga. Perhatikan keterangan waktunya di mana. Tidak ada keterangan waktu, Tidak ada kalimat lain yang membantu. Nah perhatikan ini ada kata usually. Biasanya. Kalau biasanya itu tadi terjadi kapan? Apakah terjadi di masa lalu. Kata biasanya ini penting ini. Nah biasanya itu um, sekarang pun bisa terjadi Yang namanya biasanya kok. Besok pun juga akan terjadi karena biasanya kok kemarin pun juga iya. Jadi yang namanya biasanya itu terjadi setiap saat. Saya biasanya mandi tiap hari uh, dua kali. Kemarin dua kali, sekarang hari ini dua kali, besok juga dua kali. Nah yang semacam itu terjadi maka gunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau ada kata biasanya, misalnya always, hmm, sering, frequently, often. Nah ini kata-kata keterangan ini terjadi kapan saja kan? Selalu kapan saja? Sering juga kapan saja? Maka ini menggunakan kata kerja bentuk pertama yang mix. Oke, okay? the Lee family usually mix. Lemonade ini bukan bentuk kedua, ya, karena terjadi sekarang pun terjadi. Yang bentuk kedua hanya sudah terjadi. Happen in the past, sekarang tidak lagi. Itu bentuk kedua, ya. Past tense itu pokoknya happen in the past, saya ulangi sekarang tidak lagi. Kalau present, sekarang terjadi. Oke, okay? uh, I think that's all. Um, what I'm going to explain today about the use of past tense. Uh, past tense is very important uh, to be discussed because uh, you will face. Pattern of past tense in biography text. Thank you. See you later.